Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Selasa 15 November 2022, di mana pada sore hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk melihat kegiatan coaching klinik yang diikuti oleh 100-an ya siswa sekolah sepak bola atau SSB Sebandung Raya, di mana coaching klinik ini dipimpin dua pelatih Tottenham Hotspur ya. Nah, ini sudah dari tadi sejak pukul 2:30 acara coaching kliniknya ya. Jadi di sini dua pelatih Tottenham Hotspur dibantu oleh sejumlah asistennya di sini menerapkan teknik bermain sepak bola dengan standar internasional. Terlihat anak-anak antusias mengikuti kegiatan ini, meski sekarang ini baru saja hujan rintik-rintik turun di Stadion Siliwangi Bandung ini. Nah, ini adalah pelatih dari Tottenham Hotspur-nya. Ini sepertinya pelatih usia dini ya mungkin ya. Oke, kita akan lihat ke tempat yang lainnya dan di sini juga ada. Jadi ada beberapa tempat ya. Jadi seluruh area lapangan Stadion Siliwangi ini dibagi menjadi empat lokal untuk dibagi empat para pemain anak-anak ini mengikuti coaching klinik. Nah, dan ini satunya lagi yang baju biru, pelatih dari Tottenham Hotspur-nya ya. Lihat anak-anak antusias mengikuti coaching klinik ini. Nampak ketawa-ketawa ini. Tapi tetap fokus ya. Siap, ikut. Dan di tempat lainnya juga sini berlangsung dipimpin oleh pelatih lainnya. Ini sepertinya ini latihan-latihan passing ya. Jadi latihan berstandar internasional ya yang diterapkan di sini. Tentunya dalam rangka untuk menciptakan ya para sepak bola handal untuk Jawa Barat khususnya dan Indonesia ya di masa mendatang. Ini adalah
Oke, kita lihat lagi ke sana. Oh, dan di sini sudah mulai games ya. Oh, 3 lawan 3. 3 lawan 3. Oke, Tribunas, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.